semua, apa kabar? Nyari saya teringin nak buat bubur jagung. Sebab saya ada jagung ni di rumah, kemarin saya beli. So nyari ingat nak buat bubur jagung ni lah. Lagipun saya pun baru habis semua, masih ada sikit-sikit ni, ingin sangat nak makan bubur. Ya, bubur jagung. Okey. Jom kita lihat kita macam mana cara membuat bubur jagung ni. Okay, stay tune. Okay, bahan utama buat bubur jagung ialah jagung, mestilah jagung kan. Dan ini dia dah ada biji sagu. Biji sagu warna putih, boleh pakai warna lain pun boleh. Sedikit gula, terserah masing-masing, mau manis lebih kan. Beberapa kotak santan ni, ini yang kecil-kecil ni, sedikit garam. Okey kawan-kawan, ini gula kita kukir jagung ni yang saya suka kukir di dalamnya. Pandan tu keluar wanginya dulu. Okey, kita punya ini kita sekarang kita masukkan biji sagu dia. Kita masak biji sagu ni dulu. Kita gaul lah. Sagu kita pun dah mulai pekat, dah kurang yang bintik-bintik putih dia tu kan. Sekarang bolehlah kita masukkan jagung dia lah. Okay.
gaullah sampai jagungnya masak. Oke, sekarang kita boleh masukkan gula dia. Sudah masing-masing lah, mau manis kah, mau tawar kah, itu selera. Dan juga sedikit garam dia. Kita masukkan juga dia punya santan. Kalau mau pakai susu pun boleh, macam susu cair itu kan, itu enak juga. Dia tak mau terlalu pekat atau mau terlalu cair, macam sedang. Okay, kawan-kawan, bubur jagung ni dah siap. Macam tu lupa dia. Okey, ini dia bubur jagung. Jagung sagu pun dah siap. Ini lagi panjang. Saya yang dah siap. So, kawan-kawan, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, share, comment and subscribe to my Kellyman channel. Okay, selamat mencoba. Bye.